Ya, sementara itu pemirsa, memasuki masa tenang, Bawaslu Oku tertibkan baliho caleg yang masih terpasang di pinggir jalan dan pusat kota Batu Raja. Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan penertiban alat peraga kampanye memasuki masa tenang. Penertiban ini tidak hanya fokus pada jalan lintas utama, namun juga ke dalam kota Batu Raja untuk memastikan tidak ada kegiatan kampanye. Diketahui tanggal 10 Februari adalah hari terakhir para caleg untuk melakukan kampanye. Untuk itu, Bawaslu Oku berkeliling menyisiri jalan untuk memastikan tidak ada kegiatan kampanye. Ketua Bawaslu Oku Yudi Risandi mengatakan, upaya tersebut untuk menjaga ketertiban dan keadilan selama masa tenang. Bawaslu Oku memberikan perhatian khusus terhadap APK yang terpampang di tempat-tempat strategis. Tim penertiban Bawaslu beserta jajarannya yang dibantu pengawas tingkat kecamatan maupun tingkat desa serta PKD terlihat aktif melakukan penertiban secara serentak. Ditambahkan Yudi, sejauh ini tidak ada kendala apapun karena sebelum melakukan penertiban dari jauh hari sudah melayang surat pemberitahuan kepada seluruh peserta pemilu, baik dari partai politik, calon legislatif maupun posko-posko capres dan cawapres terkait penertiban APK. Penertiban ini terkait dengan APK ataupun bahan kampanye ataupun bahan lain yang itu tergolong dalam bentuk kampanye ya, untuk bahan-bahan itu tertibkan itu di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi Bawaslu beserta jajaran dengan Panwas tingkat kecamatan dengan PKD tingkat desa dan juga dibantu oleh PTPS di tingkat TPS itu membantu semua secara serentak. Tadi mulai kurang lebih pukul 10 sudah bergerak di seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sejauh ini tidak ada kendala di dalam penertiban, lancar-lancar saja. Dan kami melihat bahwasannya pun dari peserta pemilu kemarin itu sudah ada terlebih dulu menurunkan. Artinya kami sangat mengapresiasi sekali dengan peserta pemilu ini dengan kesadaran sendiri itu menurunkan. Dan khusus untuk penertiban hari ini itu semuanya dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu beserta jajaran. Sudah melayangkan surat himbauan kepada peserta pemilu kan, baik presiden, calon wakil presiden, DPD maupun partai politik, itu sudah kita himbau terlebih dahulu untuk menurunkan secara mandiri. Kapan waktunya itu dibatasi waktu sampai dengan kemarin tanggal 10 Februari tahun 2024. Yudi mengungkapkan sejak kemarin banyak peserta pemilu terlebih dahulu melepaskan atribut milik mereka masing-masing. Ari Pranika, PAL TV.